ciri khas kevikepan kategorial adalah terdiri dari komunitas-komunitas kategorial Sekuskupan Agung Semarang. Baik komunitas yang lokal, antar paroki, antar kevikepan teritorial, maupun antar keuskupan, bahkan internasional. Karena itu kita menggolongkan dalam 4 rumpun sampai saat ini, yaitu rumpun pemerhati KLMTD, rumpun penggiat pelayanan sosial, rumpun profesi dan minat, serta rumpun pendoa. Atau yang tergabung yang terakhir ini dalam jaringan komunitas doa atau jarkot Keuskupan Agung Semarang. Dalam temu pastoral kevikepan kategorial kita membicarakan formasio iman yang berjenjang dan berkelanjutan, namun dalam konteks kategorial ini khas karena masing-masing komunitas sudah memiliki mekanisme untuk berjenjang berkelanjutan dalam hal pembinaan anggotanya. Namun demikian, yang perlu ditekankan adalah bagaimana supaya katekismus gereja Katolik serta arah dasar keuskupan pun menjadi bahan katekese. Sedangkan komunitas yang belum membuat katekese dimungkinkan untuk ditekankan supaya sungguh-sungguh membuat di tahun 2024. Saya yakin bahwa kevikepan kategorial dengan dukungan para anggota komunitas akan bergerak untuk membantu paroki-paroki, membantu kevikepan teritorial, dan untuk membina diri mereka dalam formasi iman berjenjang berkelanjutan dengan lebih baik, karena bagaimanapun kontribusi terhadap paroki itu penting. Antara lain adanya kursus evangelisasi pribadi itu juga dari komunitas kategorial. Dan mungkin ini bisa menjadi pintu masuk yang baik untuk FIBB di masa depan. Ya, saya sangat senang sekali dengan pelaksanaan temu pastoral Keuskupan Agung Semarang tahun 2023 ini yang melibatkan begitu banyak orang, masing-masing kevikepan dengan seluruh dinamikanya berjalan dengan baik, dan saya melihat antusiasme dari para peserta, baik romo, bruder, suster maupun seluruh awam yang sungguh-sungguh membanggakan. Dan ini semua menggambarkan tekad dan niat kita bersama untuk melakukan atau menyelenggarakan formasio iman berjenjang berkelanjutan. Maka yang saya harapkan dari pelaksanaan dari formasio iman berjenjang ini adalah terbentuknya pribadi-pribadi beriman atau orang-orang beriman yang semakin cerdas, tangguh, misioner, dialogis, dan bahkan ekologis, yang sungguh-sungguh memberikan mampu memberikan kontribusi yang besar baik untuk kehidupan bersama di lingkup gereja internal maupun eksternal tengah masyarakat. Karena itu harapan saya yang kedua adalah kita semua, seluruh umat beriman, khususnya nanti yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan program ini, mencoba untuk duduk bersama, memikirkan bersama-sama langkah-langkah yang harus kita tempuh untuk masing-masing jenjang, mulai dari piyut, pembinaan iman untuk usia dini, untuk pia, per, piom, piot, dan piul, sehingga lalu dari waktu ke waktu semuanya mendapatkan pembinaan yang berkelanjutan. Ini saja yang bisa saya sampaikan sebagai harapan. Dan sekaligus saya terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam TEPAS ini, namun juga yang nanti akan menindaklanjuti seluruh rencana dan program kita. Ngaten, matur nuwun, dan berkah dalem.